masyarakat Desa Waduwani, yang dimana masyarakat marah dan kesal terhadap tempat pembuangan sampah yang sekarang tidak dikelola sampai sekarang dan menjadi seperti gunung sampah. Terus kamera itu ya? Hah? Ah, cari. Kedua. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Seakan ada bunyi yang sembunyi. Terdiam bang. Sambil menghisap rokok yang berasapkan ganja. Ketua. Dengan perut besarnya menyeroboti roti berwujud titi, bersembunyi memakai pakaian kebangsaannya yang munafik, tersenyum riang dengan wajah yang berseri-seri. Membodohi dan terbodohi adalah hal yang murah bagi engkau. Duduk di atas singgasana memakai jubah emasmu. Suara jangkrik yang kelaparan dalam tanah pun tak kau dengarkan. Tak akan tuli. Di 15 Maret 2020 teriakan rakyat menggema kesal, menjadi sakit terjepit oleh kejamnya pembodohan. Halo. Aku seorang petani Waduwani, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Dan tanam petani bakar duit demi perut yang perlu terisi. Besar di Romo. Waduwani kanan kiri depan belakang terbentang gunung yang indah menyelimuti kampung yang damai. Belum tanda dorong nih tawan nih. Bisa terus terus tuh pakai. Memberi hidup petani. Sadarkah kalian telah menghancurkan semua itu? Kalian telah menciptakan gunung sampah yang kini menjelma sebagai virus menakutkan. Lalu kalian kembali datang menciptakan senjata kematian. Aku tak suka semua itu. Dalam kebingungan dan kekesalan, aku menghancurkan senjatamu yang tak berguna itu. Lalu kalian menyalahkan dan menyeretku ke dalam jeruji besi yang menyakitkan. Penguasa punya kuasa yang tak benar dibenarkan. Silakan racuni kami apabila kau tak punya hati. Silakan pukuli kami apabila kau tak punya nurani. Tapi kami tak bakal terbodohi. Berdiri tegar dengan darah merah mendidih penuh kasih. Raja dan jiwa kami selalu membentengi Waduwani yang damai. Terima kasih. Nyeri Romo, Doardo, keras Romo. Kecil.